Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kamu sehat di mana saja kamu berada. Hari ini beberapa hari betul-betul panas dan kawasan saya ada satu minggu enggak hujan-hujan. Jadi bahan panas itu memang sangat panas. Oke, teman-teman, hari ini kita unboxing makan rambutan dan durian. Ini pemberian teman pada suamiku. Ini dia durian. Aku nggak pasti ini jenis durian apa. Nah, rambutan. Terima kasih pada teman suamiku karena memberi rambutan. Ini kalau dibeli memang ada 2 kilo, 3 kilo. Dan kita mulakan buka durian ini. Dia bawa tadi, dia sudah agak terbuka. Oke, kita buka. Saya enggak tahu ini durian jenis apa. Kita nanti kita buka sekarang. Dan ada juga rambutan. Ini pemberian dari teman suamiku di tempat dia bertugas. Terima kasih banyak karena sudi memberi buah ini. Dan sekarang kita buka durian. Kita mulakan makan durian yang kecil ini. Dia punya biji, teman-teman. Ini jenis durian yang bagus. Siapa yang tahu jenis durian ini? Dia kuning-kuning, sedikit kuning. Kita komen di ruangan itu. Jom kita makan. Saya ada tersedia mineral water
selepas makan durian ini minum banyak air supaya enggak panas badan kan. Tahun ini saya tengok di pinggir jalan ataupun di tempat-tempat jajahan begitu memang banyak durian mereka jual, dan siapa yang ada dusun tahun ini mereka mempunyai hasil yang baik. Sesiapa yang ada tanam buah-buahan, terutama sekali durian, tidak kira durian jenis apa, sebab kita ada yang suka makan durian yang biasa. Ada yang suka makan durian yang berkualiti seperti Munsang King ataupun duri hitam. Tapi bagi saya asal durian saya suka makan. Apa saja jenis durian saya suka makan. Tapi teman-teman, bagi mereka yang seperti saya yang darah kadang-kadang tidak menentu, yaitu tekanan darah naik turun naik, durian ini kita kontrol makan, dan ini ketiga ulas saya makan. Dan pastikan banyak minum air selepas ini. Dan minum juga green tea. 10 menit kemudian minum green tea supaya badan tidak panas karena kita makan banyak. Ada teman saya Chinese, apabila dia selepas makan durian, dia akan tuang air di ruangan ini, di durian ini, di kulit dia, dan dia minum. Petua agar badan kita enggak panas selepas makan durian. Ini keempat ulas.
tempat ini saya berada di ruangan korido tempat saya tinggal, dan sambil menikmati pemandangan di tempat saya ini, tempat tinggal saya ini, kira tengah-tengah bandar, tengah-tengah kota. Jadi maka itu kadang-kadang kereta bising. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.